jadi lewat aku kan. Kalau Hotman juga nanti kalian bisa video call atau mau video call sekarang. Nanti ya, ini ya. Beliau juga takut keluar rumah. Sebenarnya aku juga takut banget, tapi kan harus menyelesaikan masalah. Jadi teman-teman, ini tuh yang saya lihat ya, yang saya udah ngobrol beberapa hari ini kan saya ke Polda kan. Saya melihat ini tuh ada banyak beberapa WA, DM yang masuk ke Instagram tersangka ya. Banyak sekali. Gitu ya. Terus apa namanya? Jadi menurut saya itu seperti lingkaran gitu. Ini ada Danu, ada nama ini, ada nama ini, ada nama ini, ada nama ini. Jadi kayak apa ya? Satu jaringan gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, terus si percakapan ini kan dilakukan oleh suara dia nih melalui DM. Ya enggak sih? Pakai lewat WA, bener enggak? Lewat WA, terus juga ada rekening. Dia juga punya rekening, bener enggak? Gitu. Jadi saya melihatnya itu ya gitu. Dan ada nama-nama di dalam itu ya saya juga kenal gitu. Teman-teman juga mungkin nanti akan tahu ya gitu. Jadi saya di sini menyerahkan kepada bapak-bapak kepolisian karena beliau luar biasa, khususnya di Krimsus Polda Metro ini yang paling cepat bergerak menangkap tersangka ini kan. Terus itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, sebenarnya ini perjalanan ini teman-teman masih panjang sekali karena penyidikannya akan panjang karena banyak nama yang ada di dalam situ kan gitu. Jadi ini perjalanan kasus ini sangat akan panjang menurut saya. Teman-teman tolong tawa terus ya, soal ini ya, ikutin terus gitu karena ini betul-betul akan panjang. Kesimpulannya buat saya ya adalah ini konspirasi lagi hits kalau gitu. Ya. Barangnya berarti udah, terima kasih. Nanti lah. Ada yang kenal juga itu masih seprofesi sama Tess atau gimana Tess? Terima kasih banyak. Salam buat Tess hari ini Tess.